Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pembersih. Nafas baginda sangat wangi seperti harumnya kasturi. Sehinggakan orang mengarangkan syair-syair menceritakan tentang bagaimana baginda Nabi dengan nafasnya yang berbau wangi, gigi Nabi yang bersih, putih, dan ketika baginda bercakap seolah-olah terpancar cahaya daripada celahan gigi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu yang Nabi cukup jaga, dan sekiranya kalau kita tanya ulama-ulama pun pasti para ulama akan mengatakan satu sunnah yang Nabi tak pernah tinggai adalah sunnah bersiwak ataupun sunnah membersihkan gigi. Payah sangat gosok gigi. Nah, itu bahasa dia. Sehingga kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah." Sekiranya tidak menjadi keberatan kepada umat aku, pastilah aku menyuruh mereka gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Maka kata ulama, hadis ini menunjukkan begitu dititik beratkan oleh Nabi untuk kita bersihkan gigi. Sebab tu jadi orang Islam tak betul kalau nafas kita berbau busuk. Orang nak duduk sebelah kita pun tak syok. Ada beberapa tempat sunnah kita gosok gigi. Pertama, sebelum ambil wuduk. Kedua, sebelum kita sembahyang. Ketiga, balik daripada luar nak masuk rumah. Maksudnya dah masuk rumah tu, sebab kita gayu siwak, kita tak ada, kita nak buat gosok gigi. Sampai rumah pergi masuk terus dalam toilet, basuh kaki, kumuk, basuh mulut, gosok gigi. Baru bercakap dengan ahli keluarga. Lagi nak tidur. Lagi selepas makan. Hebatnya baginda Nabi sehinggakan dikarang oleh Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari. Macam mana lagu dia? Di saat ku ingin bersugi, teringat siwak baginda Nabi. Hingga saat dijemput ilahi, masih ingin bersihkan gigi. Itu, ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi, waktu Allah nak cabut nyawa pun masih nak gosok gigi. Hebatnya Nabi, Masya Allah. Ingat tak peristiwa peperangan satu kumpulan tentera Saidina Umar kepung satu kota? Biasanya boleh tawan. Ini beberapa hari dan ada yang kata bulan tak dapat-dapat. Turun Saidina Umar. Bila dia ziarah tengok tentera, dapatlah Saidina Umar buat keputusan. Yang pertama, kamu tak akan boleh conquer kota ini sebab tentera kamu tidak bersiwak. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, saf kamu tidak lurus. Yang ketiga, saf kamu renggang. Semua ini isyarat kepada mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selamat beramal, barulah ada gaya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.